Jam 4 kurang. Gokil. Gokil ya. Kok jam 4 ya? Mau kemana ya ini ya? Sepatu golf udah bawa. Selamat pagi. Tadi udah nonton kan? Kita berangkat dari subuh mau kemana? Kalian udah tahu. Kita ada di Dago Heritage Golf Club di Bandung. Bagus banget ya. Kenapa ya? Vlog-vlog kita terakhir tuh bernuansa ketinggian. Iya benar. Karena kita sudah berjanji. Kita punya kaul sebetulnya. Tembus 1000 subscriber, kita mau keliling Indonesia main golf. Terus kali ini tungguin aja. Mungkin kita di main di Merauke. Mungkin di Badoka di Makassar. Ya anak apa? Anak sakti. Oke, kita di sini tuh pinus-pinusnya tuh Bandung banget ya. Gila men, dingin, bro. Mantap sekali. Dulu sebelum berganti nama menjadi Dago Heritage 1917, lapangan ini tuh anak gaul Bandung bilangnya lapangan Dago Lama atau Dago Endah dulu, tapi sekarang udah ganti nama jadi Dago Heritage. Dan kita main hari Senin karena setiap hari Senin ada promo 350.000 sudah dapat breakfast. Jadi worth it banget karena pemandangannya. Kayak udah pen eagle aja baru mulai nih. Hati-hati nih, lu nggak tahu lapangannya. Kenapa dingin? Dingin, dingin. Ya sebagai ini nih, outfitnya gini. Bener, ini outfit yang paling bener kalau main di Dago nih. Jadi kalau main di Dago Heritage perlu hati-hati karena sempit banget nih fairway-fairwaynya. Kalau salah mukul bisa ke jurang. Apakah ke jurang? Fairway-nya tuh sempit-sempit banget kalau di Dago Heritage. Jadi kalau misalkan miring langsung turun ke jurang ya, Pak. Jadi buat ngelatih akurasi bagus banget karena kalau turun ke jurang jalannya capek, bro. Keren backnya Pak Antonio Salijoyo. Di Garmin 178, tapi belum sama turun ya. Belum. Kok kayak ragu ya? Kurang jauh tapi. Emang benar. Astaga, bisa begitu bola. Ya, benar kan Pak? OB Pak. Wah, benar Pak dugaan kita, Pak. Enggak tahu, Deng. Ini alih teman yang sana. Nanjak menuju tee box hole 5. Aduh, tajam banget. Aduh. Harusnya lewat tangganya. Pak. Aduh. Serem juga nih. Oke. Nah, ini hole 5, Angga boleh ke kiri. Dan sepertinya melorot ini istilahnya, melorot ke bawah ini ke hole 6. Ini bahayanya kalau main di Dago Heritage ya. Ya
memang ada ultimate objektif, tapi betul, kan ada objektif antara. Nah, kadang-kadang kita harus kompromi. Kalau kita ngomong langsung dengan risiko probabilitasnya tinggi, lebih baik jadi potong. Okay. Itu berarti golf dan manajemen risiko itu sebenarnya saling sangat berkaitan ya, Pak? Sangat. Kan setting objektif nih kayak gini misalnya. Gua milih situ. Yuk kalau yang mampu naik ke atas kan bisa langsung. Betul. Nah, ya udah tinggal lihat probabilitasnya. Bagus. Wah, terlalu kanan ya. Karena menurut saya yang muda-muda bagus banget pemandangan di hole 6. Gile, keren banget, bro. Hole 7 seru nih, hole 7 bisa attack. Tapi mesti potong. Tadi kita nekat pakai driver, kita lihat aja ntar hasilnya gimana. Wah, ini dia nih. Waduh, sayang narik kiri. Air ya? Masih aman. Jarak pendek-pendek, tapi kalau mencong kayak lu hari ini ya, struggle banget ya. Masalahnya itu, kalau emang udah nggak nyampe, ya udah pasrah, tapi kayak bisa. Iya, benar. Jadi kita jadi bawaannya pengen push ya. Jadi bikin kesalahan, after kesalahan, after kesalahan gitu kan? Bagus. Rp350.000 include breakfast dengan pemandangan seindah ini. Teman-teman, Dago Heritage Bandung. Wow. Selesai sudah 9 hole. Enggak mau cepat-cepat selesai, jadi kita break dulu, santai dulu, menikmati pemandangan sambil ngeliat skor. 9 hole pertama saya main 1 over 36 karena parnya 35. Angga main 45. Karena Angga banyak dapat jebakan-jebakan Batman. Second nine bisa lebih seru nih. Kalah banyak loh, 9 hole pertama. Kenapa ya, bisa main, kenapa sih bisa main kok jelek banget gitu? Ya namanya juga handicap kecil ya. Terus endingnya. Jadi mentang-mentang handicap kecil kan bawaannya pengen motong. Akhirnya kalau di Jaguar itu sih nggak bisa kayak gitu, bro. Nah. Ini emang butuh kesabaran aja. Betul. Seperti kita masih pagi, masih dingin. Benar. Banyak alasan, jadi main jelek. Seperti hole 10 ini. Ini pendek banget, cuma 313 meter. Tapi tuh, lihat tuh, greennya dibawa banget sana tuh. Jadi mesti hati-hati, oke? Okay? Bagus sekali. Wow, nice. Yeah. Nice. Bagus tak? Halus atuh. Halus. Good ball. Shot. Kayak jalan tikus sempit bener. Tapi kalau arah ke kiri kayaknya gelundung ke kanan lagi deh. Waduh, ke kiri. Kayaknya itu nyangkut di atas kalau itu.
Wih, balik fairway. Apal ya. Pakai driver, bro. Yoi, kita coba. Coba sih, Kat, ya. Ada kemungkinan. Draw. Hole 14 indah banget dari fairway. Kita bisa ngeliat kota Bandung di sana. Keren. Ini mungkin par 3 terpendek seantero Bandung nih. 85 yard dari tee box biru. Apakah semudah itu? Hampir enggak on. Hole 16, par 4 pendek banget. Tapi kita enggak bisa attack pin karena dihalangin sama pohon sebelah kanan. Jadi amannya ke depan dulu, biar kira 180 lah ya. Sebetulnya tantangan terbesar di Dago Heritage adalah keinginan untuk attack ke green langsung, terutama di par 4. Karena secara jarak tuh nyampe. Tapi sebetulnya, saran gue sih, lu ikutin aja polanya. Par 4 ya 2 on, par 5 ya 3 on. Karena kalau misalkan nekat, terjerumus. Betul, apalagi di hole ini ada tukang cincau sebelumnya. Itu yang membuat perut itu menjadi lebih enteng ya. Diafragma tuh jadi kayak keganggu ya sebetulnya ya. Nih dia nih yang ngejagain par 4 reachable ini dari tidak reachable. Pasir gede banget. Jadi aman aja. Tee shot pakai 5 iron, second shot pakai wedge. Udahlah. Oh my goodness. Kampret. Akhirnya berdiri juga. Kongres, bro. Yeah. Mari kita doakan teman-teman 1000 subscriber, mari kita doakan bersama-sama. Kalau keluar 2000 langsung subscriber lo lead. Memang lewat sekali, Pak. Udah sampai di 18. Sayang sekali kita enggak bisa ngajak Akamsi ini. Akamsi sini tuh Naraji Emerald Putra tuh Akamsi. Ya kan? Ini juga Jordan juga ya? Jordan juga. Nah. Jordan juga. Lu pernah main sama si Dua-duanya pernah. Dua-duanya udah pernah ya di sini ya? Emang jago banget di sini. Mereka tuh kayak enggak peduli ada hutan-hutan gitu. Oke. Okay. Katanya langsung. Apal aja gitu ya. Oke. Okay. Naraji berani enggak? Jordan? Jordan masih main golf enggak sih? Berani enggak main sama kita? Jordan? Siapa Jordan? Jordan Knight? Jordan Adam Jordan? Adam Jordan. Woo! Nice putt. Terima kasih banyak. Thank you, bro. Next game. Menang 2 poin. Yes. Selesai sudah 18 holes di Dago Heritage 1917. Wih, namanya panjang banget ya. Ulang tahun ke hampir 100 tahun ya? Wah, hampir 100 tahun. Lebih. Jadi buat kalian yang ke Bandung, mesti cobain main di Dago Heritage. Karena ini adalah salah satu lapangan tertua di Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Next main di mana? Tungguin aja. Main golf yuk. Skor akhir second nine. Angga main 35. Wih, Angga udah balik nih. Khalid main 35 juga. Even par karena di sini parnya 70, 35-35. Jadi Angga main 10 over 80, saya main 1 over 71. Not bad.